Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, udah lama nih aku nggak bikin video dengan durasi panjang. Biasanya aku sekarang lebih sering upload short atau video-video pendek ke YouTube. Dan sekarang aku mau share pengalaman aku sekaligus nanti review produk ini, yaitu adalah Hanasui Body Spa Body Exfoliating Gel. Seperti yang udah kalian lihat, as you can see, ini tinggal sedikit banget, nggak ada seperempatnya, dan ini aku pakai rutin seminggu sekali. Jadi aku mau share reviewnya sekarang, nggak usah lama-lama, let's move to the review. Oke guys, jadi seperti biasa aku akan mulai review dari packagingnya dulu. Seperti yang terlihat, ini packagingnya dari botol plastik, bentuknya tube, ukurannya lumayan besar, 300 ml. Ini nama brandnya Hanasui. Terus ini varian yang aku pilih adalah rainbow. Dia ada beberapa varian, ada yang coffee, ada yang lemon juga ada. Tapi yang sekarang aku mau review dan aku udah pakai itu adalah yang varian rainbow. Terus ini nama produknya Body Spa Body Exfoliating Gel with Collagen, bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Netonya 300 ml. Tutupnya itu bentuknya flip top. Ah, maaf banget, ini ada beberapa yang bleber keluar. Terus kita akan lihat bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya ini ada klaim dari produknya, cara pakainya, komposisi produknya. Terus ini juga sudah ada nomor BPOM dan juga ada logo halalnya. Terus kalau teman-teman mau cari tanggal expired date-nya, itu ada di sini di bagian tutupnya. Nah, Hanasui Body Exfoliating Gel ini harganya juga lumayan murah teman-teman, sekitar 20 ribuan aja. Aku udah taruh link untuk beli produknya dari Shopee, kalian bisa cek di deskripsi box yang aku taruh di bawah. Terus ini tuh kalau full penuh gitu, dia itu akan berbagai macam warna seperti yang ada di sini. Nah, karena ini tinggal dikit banget, jadi tinggal yang tersisa itu warna biru. Awalnya itu ada yang warna merah, orange, terus agak-agak kuning, akhirnya sampai ke biru. Jadi kalau teman-teman beli yang baru, dia akan warnanya itu pelangi sesuai dengan namanya rainbow. Guys, sebenarnya produk ini tuh apa sih? Ini adalah gel untuk mengangkat sel-sel kulit mati serta untuk menjaga kelembaban kulit, karena kandungan utama yang ditawarkan sama produk ini itu adalah kolagen. Nah, yang belum tahu nih, aku searching-searching, kolagen itu adalah sejenis protein yang sebenarnya dihasilkan secara alami oleh tubuh manusia. Tetapi karena seiring bertambahnya usia, maka kemampuan untuk memproduksi kolagen ini juga akan semakin menurun. Nah, kolagen ini juga berfungsi banget untuk membentuk jaringan di sekitar area kulit, mata, dan juga rambut guys. Jadi ini tuh selain untuk mengangkat sel-sel kulit mati, atau ya istilahnya itu merontokkan daging, juga berfungsi juga untuk menjaga kelembaban kulit supaya kulit kita itu tetap halus. Untuk ini gitu, selain mengandung kolagen, dia itu juga mengandung aqua, glycerin, allantoin, fragrance, dan juga aloe vera. Untuk komposisi lengkapnya aku udah fotoin dan nanti akan aku taruh di video ini. Oke, okay, sekarang kita akan move ke tekstur produknya. Nah, seperti yang tertulis di depan, ini adalah body exfoliating gel, maka bentuknya adalah gel. Tapi menurut aku gelnya ini cukup cair, jadi dia itu gampang banget meleber ke area luar pinggir-pinggirannya tutupnya ini. Nah, jadi bukan gel yang pekat itu bukan, tapi lebih ke cair dan encer gitu ya. Tapi belum encer seperti air tuh enggak, masih tetap gel. Jadi gel yang cair gitu aku nyebutnya. Nah, ini caranya tinggal kita tuang aja. Kalau aku biasanya aku tuang dulu di tangan, baru nanti kita gosok ke area yang pingin dipiling. Tapi harus dalam keadaan kering ya guys. Jadi kalau keadaannya basah kulit kita, ini tuh enggak ngefek sama sekali. Jadi enggak berfungsi buat ngangkat sel-sel kulit mati. Nah, kayak gini kelihatan enggak? Ini tuh sebenarnya warnanya biru, tapi mungkin kalau di kamera itu kelihatannya kayak bening gitu aja. Ini aku tambahin. Tuh, lumayan encer kan? Ditekan dikit aja dia itu udah keluar. Terus tinggal kita gosok aja ke area kulit yang mau dipiling.
Yang ini aku nanti peeling pakai Hanasui, yang ini enggak. Dan produk ini nggak pernah aku pakai di muka ya guys, karena nggak ada keterangannya bisa dipakai di muka. Aku nggak pernah pakai produk ini di muka, jadi khusus untuk badan aja, dan aku makainya itu seminggu sekali. Nah kayak gini, aku nggak tahu kelihatan apa enggak kalau di kamera. Ini setelah digosok-gosok, dia tuh akan muncul ini nih. Ini entah daki, entah gel tadi yang mengering atau gimana, aku kurang paham sih. Tapi yang jelas begitu kita gosok-gosokkan di area kulit kita yang kering, itu dia akan muncul kayak gini. Anggap aja ini daki ya guys. Nah ini cenderung ada kayak putih-putihnya gitu loh. Nah kalau udah tinggal kita bilas aja sama air. Oke, aku akan bilas dulu tangan aku pakai air, dan nanti kita akan lihat hasilnya yang dipiling pakai Hanasui Body Exfoliating Gel sama yang nggak dipiling, apakah ada perbedaannya. Jadi aku udah bilas tangan aku pakai air, dan sekarang kita lihat perbandingannya yang pakai Hanasui dengan yang tidak pakai Hanasui. Tangan ini yang tadi aku pakai si body exfoliating gelnya Hanasui, sedangkan yang ini yang nggak pakai. Coba, kayaknya sih nggak ada perbedaan secara signifikan, jadi lebih cerah atau lebih putihan nggak. Cuma yang aku rasakan adalah yang di exfoliate itu dia lebih halus ketimbang yang nggak di exfoliate pakai Hanasui body exfoliating gelnya. Ya, kayak gini. Oke, jadi sekarang aku mau share pengalaman aku setelah pakai ini. Tinggal dikit banget, bentar lagi juga habis. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya yang terutama aku suka adalah ini tuh harganya murah, sekitar 20 ribuan. Dapat lumayan gede kayak gini. Terus dia itu variannya banyak, ada yang coffee, ada yang lemon, ada yang strawberry, terus ada yang rainbow kayak gini yang aku pakai. Jadi kita tinggal milih aja mana yang kita suka, yang mau kita coba kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah bagi teman-teman yang nggak terlalu suka sama body scrub atau scrub yang kayaknya kasar kalau kena kulit, nah ini tuh jadi kayak semacam alternatif, karena waktu aku pakai sama sekali nggak terasa sakit seperti kalau kita pakai scrub dengan butiran yang lumayan gede-gede atau kasar kalau kena kulit. Jadi kayak ya lumayan sakit, ini tuh sama sekali enggak. Jadi ini bagian yang aku kurang suka dari produknya Hanasui Body Exfoliating Gel. Yang pertama itu ukurannya, ukurannya itu gede-gede 300 ml. Aku belum nemu yang ukuran kecilnya, jadi walaupun variannya itu ada banyak, tapi lebih ini ukurannya itu gede-gede semua 100 ml, dan ini tuh nggak pernah aku bawa kemana-mana, jadi cuma stay aja di rumah, kurang travel friendly kalau dibawa bepergian. Kemudian yang kedua itu ada beberapa aroma yang aku kurang suka. Ini kan rainbow, jadi dia itu ada berbagai macam warna. Nantinya kalau teman-teman beli yang utuh yang baru itu ada beberapa macam warna, dan ada warna yang dia itu punya aroma yang menyengat, jadi aku kurang suka karena beda warna itu beda wanginya guys. Jadi aku kurang sukanya di situ untuk warnanya. Kemudian yang berikutnya yang aku kurang suka itu adalah ini tuh gampang banget melebar keluar. Nih seperti yang udah tadi aku bilang, produk ini tuh gel tapi gel yang cair, jadi gampang banget melebar keluar, jadinya malah pinggiran tutupnya ini terkesan gampang banget kotornya. Lalu yang berikutnya yang aku paling gak suka ini adalah ketika kita gosok si permukaan kulit, terus timbullah daki-daki yang tadi kelihatan putih di kamera, itu agak susah buat ngebersihnya. Kenapa? Karena dia ini nempel di rambut-rambut halus di permukaan kulit, jadi agak susah kalau misalnya kotorannya itu ditarik. Nah itu sakit guys, karena rambutnya kadang ikut tertarik juga. Itu yang aku kurang suka dari produknya ini.
Oke guys, jadi menurut aku produk Hanasui Body Exfoliating Gel ini masih worth to buy karena harganya lumayan murah, variannya itu banyak dan hasilnya cukup untuk menghaluskan permukaan kulit kita. Dan segitu dulu review dari aku, semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel ini biar aku tambah semangat lagi untuk bikin video-video bermanfaat lainnya. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video baru dari aku. Terima kasih buat yang sudah menonton and I will see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.